It's different. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan di video kali ini saya mau share kegiatan saya hari ini sebelum acara puncaknya, yaitu tanggal 18 Agustus 2024, yaitu acara pawai budaya dan juga atau karnaval. Dan sekarang kita sudah berada di lingkungan kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kalau kemarin kita latihannya itu di dalam di aula di lantai 1 ya, dan hari ini sebelum memulai acara latihan kita lihat dulu persiapan untuk acara pawainya. Nah, tuh teman-teman, di sana sudah disiapkan beberapa kendaraan yang nanti akan mengangkut beberapa orang yang nanti ikut pawai ya. Nah, ini untuk Bank BPR, Bank Delta Arta, bank milik Pemkab Sidoarjo. Nah, kalau yang ini saya kurang tahu apakah ini yang punya untuk DPRD atau di RSUD-nya. Sebentar ya. Ini masih dalam tahap pemasangan, dan ini sebagian juga sudah mulai selesai. Ini konsepnya sepertinya candi ya, atau ya candi Majapahit sepertinya. Sebentar guys, saya kurang tahu. Nah, nanti biar Pak Jaka yang ngejelasin. Masya Allah, Pak Jaka. Assalamualaikum Pak. Nah, ini konsepnya kerajaan atau gimana Pak? Kerajaan Jenggolo. Iya. Pak, assalamualaikum. Masya Allah. Dari mari, mangga Pak. Kerajaan ya. Mantap, ini semua terbuat dari, nah teman-teman, ini bukan dari batu ya. Masya Allah, kreatif banget dan sangat-sangat mirip dengan aslinya. Jadi sengaja dipasangnya di daerah sini karena hanya di tempat ini yang kosong ya, tidak dipakai untuk parkir mobil. Nah, kalau ke sana ke belakang adalah kuburan para raja-raja di Kabupaten Sidoarjo. Kalau ke arah sini ya, terlebih tepatnya di belakang Masjid Agung. Ada Mas Iga. Mas, nanti ini, oh ini kan pakai mobil ya Mas ya? Mobil. Masya Allah. Pak, ini naik. Butuh berapa jam sampai selesai ini Pak? 1 kali 24 jam. Satu hari semalam, berarti kerjanya dari kemarin. Ini datang barangnya dari kemarin ya. Dan hari ini alhamdulillah tinggal mungkin setengahnya, lebih sedikit, dan mudah-mudahan lancar. Oh, Pak Jaka, Bu, nanti itunya pesertanya naik ke sini. Jadi seperti inilah persiapannya atau pemasangan candi ini. Sipun. Pada cuplek loh. Mantap. Kalau yang ini Pak, untuk yang mana Pak? Ini yang untuk RSUD. RSUD. Oh, itunya di sana. Ya teman-teman, kemarin sudah diantar juga. Nah, seperti ini bangunan rumah sakit yang baru Pak ya. Masya Allah. Keren Pak. Nah, gimana nih persiapan akhir? Persiapan sekarang ditunggu latihan sudah. Oh, langsung latihan Pak ya. Lo tak tang berikirin. Mulai latihan dulu Pak. Oke teman-teman, kita lanjut ke latihan ya. Tadi kita sambil nunggu ruangnya ditutup, sekarang sudah dibuka lagi. Nah, kita latihannya di ruang rapat. Ini bin. Masya Allah, udah dingin Pak. Ini nanti tinggal diberesin sebentar ya. Karena di ruang kemarin itu di ruang paripurna sedang dipakai untuk rapat hari ini, rapat paripurna kemungkinan, makanya
untuk latihannya dipindah di lokasi ini, dan di tempat ini juga nanti akan dipakai untuk para peserta yang mau di make up ya di sini, dari RSUD, dari DPRD sendiri, dan juga dari Bank Delta Arta. Nah tuh maskot Kabupaten Sidoarjo sewaktu acara Porprov Jatim ya, Sidoarjo tahun kemarin. Masya Allah. Akan saya lanjut videonya nanti kalau latihannya sudah dimulai, karena kita sekarang tinggal nunggu beberapa peserta dari DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk ikut latihan, dan sebenarnya tidak terlalu banyak ya untuk ke peserta yang mau ikut acara karnaval atau pawai budaya tanggal 18 beberapa hari ke depan ini. Mari kita sambut kedatangan para peserta yang akan ikut latihan sore hari ini. Kita sambut peserta pertama. 1, 2, 3. Ini latihan berapa orang, Mbak? Tinggal berapa orang? Jumlahnya? Oh ya, itu. Oke, kita tunggu sebentar ya, karena masih ada beberapa peserta yang sepertinya ikut dalam acara sidang paripurna hari ini. Ya udah ada 3 orang, berarti sekitar mungkin kurang 10-15 orang lagi, dan mudah-mudahan nanti acara selesai tinggal kita beresin sedikit, mungkin ini tarik ke sana biar nanti latihannya lebih leluasa, karena untuk latihan di luar tidak memungkinkan karena cuaca hari ini lumayan panas untuk ke kota Sidoarjo, walaupun sebenarnya angin juga lumayan kenceng ya, tidak lembab, tapi lebih ke karena terik matahari. Karena sekarang jam 1:30, jadi lumayan panas. Oke, nanti saya lanjutkan videonya kalau sudah acara saya dimulai ya, karena saya pikir barusan sudah mau hadir semua, makanya saya lanjut lagi video. Yuk guys, siap-siap untuk segera dimulai acara latihan hari ini, latihan yang kedua. Oke, kita, karena saya sebagai operator, jadi saya pensiun dulu guys, bentar ya. Saya bagian operator di sini. Oke, siap. Nah, Pak Jata. Udah, biar sini volumenya segini aja, Pak. Iya, nanti. Nah. 3, 2, 1. Yuk. Bagian latihannya untuk hari ini sudah selesai, tinggal di latihan yang kedua. Istirahat sebentar. Ya, Pak. Mantap. Oke, Pak. Oh, seperti sudah selesai dan kita tinggal naruh ini dulu. Alhamdulillah untuk hari ini latihannya, barusan yang di DPRD sudah selesai, selanjutnya kita mau ke RSUD. Insyaallah lusa ya, hari Minggu, insyaallah mudah-mudahan acaranya lancar dan enggak ada kendala apapun. Nah, sekarang kita sudah di jalan, tinggal lagi sekitar mungkin 7 menitan kita akan sampai ke RSUD untuk latihan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe-nya. Saya doakan untuk semua mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan insyaallah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.